Dan pemirsa, arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak Cisarua Bogor, Jawa Barat padat setelah dibuka dua arah. Puncak arus balik dan kepadatan wisatawan di Puncak akan berakhir Sabtu besok. Setelah melakukan satu jalur untuk kendaraan dari arah Puncak menuju Jakarta selama kurang lebih 3 jam, kawasan wisata Puncak kembali alami kemacetan. Ribuan kendaraan dari arah Jakarta dan sebaliknya tersendat di Simpang Gadok saat jalur diberlakukan dua arah lebih awal, yakni sekitar pukul 5 sore tadi. Pemberlakuan dua arah dilakukan lebih awal karena petugas menilai jumlah kendaraan dari arah Cianjur menuju Jakarta telah berkurang. Namun faktanya, kemacetan kembali terjadi. Total hari ini sebanyak 40.000 kendaraan memasuki kawasan wisata Puncak.